welcome back to our YouTube channel. So guys, hari ini kita akan bermain challenge yang berjudul Who Knows Better. Jadi Who Knows Better itu siapa yang lebih tahu tentang Uma'am. Jadi peraturannya, kita akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh asisten. Ini asistennya, dibacakan oleh asisten dan kita akan menuliskan di kertas ini. Ada 10 pertanyaan dan Uma'am yang akan menentukan siapa yang benar, karena ini semuanya tentang Uma'am. Jadi gak perlu lama-lama lagi, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh asisten. Langsung aja, pertanyaan yang pertama adalah, pertanyaan pertama, sebutkan tempat, tanggal, dan tahun lahir Uma'am. Uma'am tulis lagi, Kak Bunda tulis lagi, tapi kita boleh kasih Kak Bunda. Iya, Uma'am kan boleh kasih Kak Bunda. Apa pertanyaannya? Satu di sini, satu di sana. Satu sana. Tempat, okay. Tanggal, dan? Sebutkan tempat, tanggal, dan tahun lahir Uma'am. Sudah, waktu 3 detik saja. Asisten, waktu 3 detik saja asisten. Oke, waktu 3 detik, cukup. 1, 2, 3. Ini terus kecil eh. Bora. Mana, Bora apa itu? Bora, Bora 13 Ambon, April Ambon, 13 April 1954. Ini Bora 13 April 1963. Yang benar adalah? Siapa? Okay. Bora Ambon. Mana Boru? Boru 1954. Ya si Ade benar. Iya, tempat Boru. Tapi tadi guys, si Ade yang betul guys. Jadi pertanyaan pertama si Ade yang benar. Karena Uma'am lahir Boru 13 April 1954. Ini 63. Nah, itu saya jauh dong. 3. Tapi sudah jauh. Oke guys, lanjut pertanyaan yang kedua dari asisten, baca asisten. Pertanyaan yang kedua, sebutkan apa makanan kesukaan Uma'am saat ini dan alasan mengapa Uma'am menyukai makanan tersebut. Satu, dua, three. Apa? Dia nasi goreng. Alasannya menyukai karena gampang dibuat. Bora? Sayur kelor. Karena diharuskan. Diharuskan. Oke, alasannya karena Uma'am suka apa tuh? Jadi jawabannya adalah gado-gado lontong. Uma'am suka gado-gado lontong dari mana? Saat ini. Saat ini kan Uma'am harus menyukai makan. Alasannya harus tulis alasan. Alasannya sampai suka gado-gado lontong. Lontong. Iya, enak pakai kacang. Oh guys, karena kacangnya. Gado-gado lontong enak ada kacangnya. Tapi Uma'am nanti menurutnya Uma'am suka nasi goreng. Oh tidak, suka bikin. Iya, antus itu. Oke, asisten lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan minuman kesukaan Uma'am saat dulu hingga sekarang dan alasan Uma'am menyukai minuman itu tersebut. Saat dulu sampai sekarang. Iya, maksudnya Uma'am suka minuman kesukaan dari dulu sampai sekarang nih. Minuman sampai sekarang Mas Armi. Oh, ras minuman. Oh, berarti kayaknya tahu. Enggak sini, enggak sini, Bora enggak sana, Bora. Jawabannya Gendong bukan satu. Dua, tiga. Air putih. Angel, air putih karena ada di rumah. Itu dari dulu sampai sekarang ada di rumah. Oke. Okay. Yeah. Bora jus alpukat karena Uma'am suka buah. Oke. Okay. Uma'am jawabannya adalah susu Uma'am. Uma'am ini siapa tahu Uma'am? Ya karena susah ditebak. Supaya lebih memberikan kekuatan. Jadi guys, dengan 3 pertanyaan gak ada yang benar. Lanjut pertanyaan yang keempat. Semua orang pasti memiliki cita-cita dan impian sejak kecil. Pertanyaannya, cita-cita Uma'am sejak kecil apa? So pasti. Cita-cita Uma'am dulu cita-cita jadi apa? Sudah.
Yang jawab belum tahu cita-cita Dodo. Asisten itu sudah asisten. Oke. Jawabannya 1, 2, 3. Guru. Guru. Ya, yeah, teacher. Guru. Ada baru tulis. Wah, ada jawabannya baru tulis. Adalah. Boleh. Jawabannya adalah? Boleh. Melayani. Apa itu pendeta? Cuman cita-cita jadi pelayan. Pelayan apa nih? Pelayan restoran? Pelayan gereja. Jadi, pelayan gereja. Apa saja gitu. Oh, pelayan apa saja? Iya, pelayan rumah tangga, pelayan... Pelayan dulu, cita-cita itu. Dari dulu memang, ya. Ini kira man cita-cita dulu guru. Tidak, akhirnya Tuhan memberikan... Melayani anak-anak. Oh, iya. Oke lah. Pertanyaan yang kelima. Ya. Sejak remaja pasti Oman pernah berpacaran, betul kan? Betul tak? Pasti. Betul. Pertanyaannya adalah berapa mantan Oman sebelum menikah dengan Pak Willy? Berapa mantan pacar? Sebutkan berapa, satu kayak 5, 6 gitu. Iya. Mana sabar ini lah, mohon muka dong. Ingat. Simbol yang Oman simbol kasih kat muka. Iya. Boleh diingat-ingat Oman, karena Oman kan suka. Boleh. Ini lah ya. Mau ingat-ingat kayaknya Oman pernah cerita. Ini ya. Banyak dong. Memang banyak dong Oman bilang. Satu, dua, tiga, lima. SMP kelas 2 mungkin. Jadi benar 1-1. Pertanyaan keenam. Omaan selalu bangun lebih awal dari anggota keluarga lainnya. Toh? Betul. Pertanyaannya, hal apa yang pertama dilakukan sejak Omaan bangun pagi? Hal pertama yang dilakukan Omaan pas Omaan bangun pagi, Toh mau bikin apa? Oh iya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang dia punya pray, berdoa dan baca Alkitab. Oman? Iya. Pray. Ujian, berdoa, baca firman. Jadi yang benar aja. Iya. Jadi yang benar aja itu karena boleh cuma berdoa saja, ada baca berdoa dan baca Alkitab. Baca firman. Okay. Jadi poin 2 untuk yang jalan, poin 1 untuk gua. Oke. Lanjut pertanyaan yang ke-7. Jika berkesempatan pergi mengelilingi dunia, negara manakah yang ingin Omaan kunjungi pertama kali? Pertama kali? Yang pernah kunjungi. Seng, bukan. Ingin. Satu, dua. Coba, Bora. 1, 2, 3. Israel. Ya, Israel. Bora lain. Israel. Israel. Betul, betul. Ingin berikan Injil, di situ kan tempat Tuhan Yesus lahir sampai naik ke surga. Oke, guys, pertanyaan ke-8 lanjut. Buah apa yang Omaan suka dan tidak suka? Iya. Mana ada buah yang Seng suka, Seng? Ada. Kayak yang sentala suka lah. Ada. Buah yang sentala suka, yang suka. Ada juga. Boros kero suka kayaknya, merata. Oman suka kayaknya. Guys,
satu, guys. Buah satu sama buah dua. Satu saja. Satu suka, satu yang suka. Sudah saya apa-apa. Buat mantan, buah suka dan saya rasa nanti kan mendekati. Oh, ini muka dong. Ya ampun. Apa yang tidak suka? Apa mau apa yang tidak suka? Ya guys, entah lo suka begitu. Sebenarnya semua buat ini suka juga. Iya, cuma kayak kayak sekarang begitu saya entah lo suka begitu. Ya saya bisa, maksudnya saya one saya bisa makan kan. Saya bisa makan. Kalau Oma suka tapi saya bisa makan itu kan beda. Itulah iya. Oma saya suka sa, intinya saya kan semua suka, tapi ya satu saya. Hanya suka ya, sama namanya buah tuh. Oke, dong, guys. Satu, dua, tiga. Angel apa? Buahnya, guys, baca. Buah yang suka apel, buah yang tidak suka durian. Buah suka durian. Buah yang suka durian, yang tidak suka rambutan. Apukat. Apukat apel, toh. Yang suka semangka. Semangka. Lalu bagaimana? Angel poin deh, sih. Iya, poin deh, Angel kan. Iya, poin deh, Angel kan. Angel mah tuh. Durian itu sebenarnya suka cuma karena ia seumur tidak bisa makan. Makanya tidak ada nyemangnya, saya bisa makan sebenarnya. Iya betul. Padahal durian sebenarnya suka. Poin 3, 2, 1. Poin 3, 1. Pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9. Oma An merupakan pecinta bunga. Oh, ratu bunga banget. Bunganya flower. Berbagai jenis bunga pasti Oman miliki ya. Flower. Saya berbagai sih, mungkin ada separuh yang belum tapi ya udahlah. Pertanyaannya, sebutkan dua jenis bunga yang saat ini Oman miliki dan dua jenis bunga yang belum Oman miliki. Oh, kayak dua jenis bunga yang ada di luar dan yang masih ada. Ada. Ya, Oman suara tuh yang ya kan su nama apa tuh lagi? Sudah tulis ah bunga begini begini begitu kan. Tulis ah bunga yang begini gitu. Satu, satu, dua, tiga. Enja belum ada itu janda bolong deng monstera toh? Iya. Yang ada bunga Thailand dan bunga suka. Iya. Bora yang belum ada tuh. Palem belum ada tak? Jangan ada. Ada di mana pasar itu kalau Palem ada? Ada tuh di mana? Kalau di merah ada? Ada. Ini murah. Jadi yang ada di Palem Kuping Gajah. Oh. Yang ada Thailand asal Prabowo yang ada apa? Bunga jatuh. Oh, oh iya. Bunga jatuh itu nama apa? Itu tuh yang mana? Nama apa? Bunga jatuh. Dan lidah mertua ada? Ada banyak. Ada. Lidah mertua dan bunga jatuh. Tapi yang Oman, iya, tapi sabar, yang Oman pengen apa? Pengen bunga apa? Kuping gajah. Kuping gajah. Oh, Oman pengen kuping gajah sah. Oh, berarti yang batu saja ya. Oh, berarti yang ada saja. Berarti yang ada. Ada batu. Tapi mana ada kuping gajah kan di sini kan sih? Ada tuh. Ada? Ada. Bu, yang bukan. Ada ya, maksudnya yang Oman. Tadi pertanyaannya bilang bunga apa yang sudah ada, dua jenis bunga yang sudah ada. Dengan dua jenis bunga yang belum ada. Yang tidak ada, yang tidak ada itu yang tadi tuh. Sebenarnya dua kalau kau tuh pas ya. Oman mau apa? Oman mau yang mana? Monstera dengan ah itu yang belum ada. Yang belum ada ya. Tapi karena Oman saya tahu pun nama itu apa. Oh, Oman saya tahu nama itu. Berarti ini apa tuh? Oke deh. Jadi yang ada ya. Ini apa tuh? Ampe poin tuh. Dan satu, empat, satu. Cara banyak nanti itu rasa. Oke, next. Pertanyaan yang terakhir. Last question. Oke. Last question. The last question is. Dulu Oman adalah seorang guru di SMP 3 Galala. Wow. Dan ada dua. Dua apa? Dua mata pelajaran. Yang Oman ini. Yang Oman berikan di SMP 3. Kau tahu lebih mata pelajaran? Sudah dua saja sudah situ dua. Oke, dua. Itu dua. Mata pelajaran apa saja dan tahun berapakah Oman mengajar di SMP 3? Tahun berapa? Permulaan mengajar. Iya. Ya. Bukan di SMP 3, permulaan mengajar. Iya. Atau permulaan mengajar di SMP 3. Permulaan mengajar di SMP 3.
karena tahun berapa? Karena permulaan mengajar bukan di SMP 3. Ah, iya. Oh ya, peng di SMP 3 sah tahun berapa? SMP 3 tahun berapa? SMP 3 sama mana? Aja di mana? SMP mana? SMP Kailolo tak? Kailolo, iya. Oh, tapi ini pertanyaannya permulaan iya, iya, iya. Di SMP 3. Guys, jadi ini pertanyaan okay. Terakhir dan Enja menang so pasti. Sombong amat. Guys bilang 3 dan 1. 1 2 3. Kemana ngajar? Ketik, perjalanan ketik, mengetik dan prakarya. Mengetik dan prakarya. Gora 1999. Gora 1999. Gora 1999. Guru ketik dan ya. Guru daur ulang sampah. Itu bisa ada guru daur ulang sampah kan? Iya sama prakarya sama daur sampah tapi dengan BP. BP. Ih, kamu sih tahu enggak tahu guru BP? Keterampilan ketik, guru ketik. Keterampilan. Iya, keterampilan maksudnya di SMP 3 kalau ketik itu bukan di SMP 3 kan? Di SMP 3 maksudnya itu keterampilan sama sebagainya. Jadi saya ada matu oh, 1987 ya SMP 3. Oh, 87. Salah dua salah. Guys, pertanyaan yang ketik itu salah. Tapi yang benarnya adalah pemenangnya adalah Enja 4 10 kan ada 10 soal Enja benar 4 Enja sentuh 6 Boros benar 1 soal dari 10 soal jadi Enja lebih mengenal kan tidak man. Tahu tentang omahan jadi Enja lebih mengenal omahan. Oke guys, omahan terlalu susah ditebak. Omahannya orangnya itu sangat impossible. Sangat rahasia ya yeah, secret of Oman. The secret of Oman. Kita tidak, udah buka tidak ini. Mau bertanya ya, tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya ya, betul. Yeah. Tidak mau. Tidak pernah bertanya tentang Oman punya makanan dan padahal yeah, itu hal-hal lagi. Yang hal-hal yang sangat-sangat punya gampang ya. Yeah. Okay guys, thank you for watching in this video. Very much. Thank you very much. Thank you very much. Jangan lupa untuk like and comment and subscribe then share subscribe yeah and share sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian, teman kalian, semua kalian. Komentar video apa lagi yang mau kita buat dan okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oke guys, jadi terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini, Oman ya, dan asisten yang sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan. Dan thank you guys, follow Instagramnya Grace Nahumuri oh. Dan Instagram An Nahumuri underscore Nahumuri. Oke guys, thank you, bye.